tuh kan. Nah, bahasanya itu berubah gitu guys. Keren-keren. Hai, suron halo guys, kembali lagi bersama aku Henze tentunya guys ya. Oke, pada kesempatan kali ini Henze akan berbagi. Berbagi apa? Berbagi sesuatu hal yang sangat bermanfaat buat kalian dan teman-teman kalian tentunya. Yaitu apa? Ya, ada fitur terbaru dari game Mobile Legend ini, yaitu fitur bahasa. Fungsinya buat apa sih Hen? Fitur bahasa itu ya kayak contohnya video yang sebelumnya tadi, yaitu menjelasin suara-suara hero Mobile Legend itu bisa jadi suara-suara yang sangat berbeda dari sebelumnya. Kan dulu ada versi banyak sekali, yaitu ada versi bahasa Indonesia, Inggris, kemudian Jepang. Ada 3 bahasa dalam voice pembuatan hero-heronya. Oke, di sini nonton akan menambahkan bahasa-bahasa yang sangat relevan dan ya bisa dibilang lebih mantap lah untuk kedepannya, karena bahasanya ini sangatlah banyak variannya. Jadi kalian gak bosen dengerin, ya suaranya kok suara Jepang mulu, suaranya bahasa Inggris mulu, ya Indonesia mulu, bosen kan kalian pastinya. Oke, gimana sih cara untuk merubahnya? Sebelum lanjut ke video, langkah baiknya kalian subscribe, like, and share ke teman-teman kalian agar video ini bisa bermanfaat buat kalian dan teman-teman kalian guys. Oke, dan juga ada giveaway nih buat kalian semua, yaitu berhadiahkan ya, walaupun kecil sih nggak masalah kan ya. Hadiahnya cuman pulsa 10.000 guys ya, bagi 3 orang pemenang. Ya kalian kalau ingin ikutin caranya gampang guys, kalian cukup subscribe channel ini, kemudian follow Instagram aku di sini. Oke, udah gitu aja sih, simple banget kan guys ya. Jangan lupa juga like nih. Oke, makasih buat kalian semua, semoga menang. Untuk pengundiannya pada tanggal 1 ya guys ya. Oke, kalian jangan ajak ke konten, kita klik ke pengaturan, kita cari guys. Di sini tuh banyak sekali bahasa yang Hens maksud, ya ini guys, suara hero nya itu tiap kita menggunakan skill dia suaranya itu kayak berbeda-beda gitu guys. Ada banyak varian macamnya, ada 8 macam bahasa. Jadi gimana sih untuk cara mengubahnya dan cara untuk agar suaranya itu beda-beda? Kalian pingin bahasa apa sih? Inggris, Indonesia, Jepang, Portugis, ini apa ya? Gak tau lah. Turki, Espanyol, dan bahasa Arab. Ya ini coba ini pakai bahasa Arab. Gokil pak, auto berkah ini hidup. Kalau pakai bahasa Arab kan, kalau main itu inget lah istighfar, astagfirullah. Oke, Hens akan ajarin caranya. Kalian klik aja download. Sebenarnya Hens mau pingin bahasa Spanyol ya. Spanyol atau bahasa Arab aja lah. Ini kan udah di download. Kalian cukup download, klik ininya aja. Tinggal download ini guys. Nah, kita tunggu aja resultnya sampai 100. Ya lumayan tergantung lah wifi kalian dan kecepatan HP kalian sih. Downloadnya ini kan kayak download berapa persen sampai 100. Oke, sudah guys, 100%. Let's go, let's go. Kita akan langsung coba ya suaranya guys. Kita klik silang, kita keluarkan game ini. Set. Oke, kita keluar dari Mobile Legends, kita login lagi. Kita tester suara hero-nya itu seperti apa. Pasti akan keren buat kalian, karena nggak bosen lah suara-suara hal tersebut. A few moments later. Oke, kita di sini udah masuk ke in game-nya guys ya. Kita akan coba beberapa hero. Kita akan pakai bahasa Arab ya. Kita pakai yang berbau-bau Arabian lah, yang pasir-pasir gitu. Oke. Langsung aja, let's go kan guysku. Ya kan, suaranya beda. Gila boy, lawannya itu High Loss, bapak High Loss. Oke, kita memakai hero. Wih, keren kan suaranya. Marhaban ini. Ya berbau Arab kan. Tuh kan. Ah, bahasanya itu berubah gitu guys. Keren-keren. Kita kalau menggunakan skill, kemudian ketika kita masuk ke in game nya itu ada bahasa-bahasa yang berbau Arab, soalnya kita memakai bahasa Arab. Kita skill. Ini berubah guys. Oh, suaranya itu berubah semua guys.
misalnya kita retreat, oh, udah berubah semuanya ya, rata-rata. Oh, tag-nya berubah, retreat-nya juga berubah, backup-nya juga berubah, guys. Oh kan, freeze-bot juga berbeda juga, guys. Slain, oh kan, berubah banyak sekali. Ya kayak biasanya, ya kayak bahasa Indonesia, Inggris, Jepang, cuman ini berbeda yaitu bahasa Arab. Kalian ngerti lah hal ini, gitu guys. Oke, kayak gitu aja sih guys ya penjelasannya untuk cara mengubah suara Hero Mobile Legend agar bisa berbahasa yang baik dan benar. Oke, silakan sesuai keinginan kalian pakai bahasa apa aja guys ya. Kalau NC suka pakai bahasa Jepang sama Arab, sama Indonesia juga, semua bahasa sih, Inggris juga suka. Yang penting kita nyaman untuk bermain Mobile Legends. Oke, sekian dari Hen, semoga informasi ini bisa bermanfaat buat kalian dan teman-teman kalian. Jangan lupa untuk ikut giveaway hari dari Hen ya guys ya, agar bisa kalian mendapatkan pulsa, agar bisa chatan sama doi-doi kalian. Ya kalau bisa begitu. Oke, sampai jumpa. Dadah.